kartu kuning langsung Ricky Kambuaya, harus hati-hati Indonesia. Masukin menit ke 96, dari 9 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Umpan panjang lepas Tano di kotak penalti, hati-hati Indonesia ada. Oh, mengarah langsung ke gawang. Ada Edo untuk menghalau bola, tapi menghasilkan tendangan penjuru Bung Ma'ruf. Iya, Edo tadi tidak berkomunikasi ya, sehingga ada kesalahan tadi. Harus tahan Indonesia, harus tahan. Terus menggempur pertahanan Indonesia. Om Haye, Justin, Rowintrong melakukan tendangan penjuru. Lakukan sudah berbahaya, ditinju saja oleh Hernando. Marcelino Ferdinand, masih Marcelino. Marcelino Ferdinand, Marcelino Ferdinand ke kanan kepada Egy Maulana Fikri. Ah, telat, langsung umpan ke kanan. Tempatnya oleh Ricky Kambuaya, sangat bebas Ricky Kambuaya sendirian. Berhadapan dengan kapten, masih Ricky Kambuaya di kotak penalti. Ricky! Apa yang hendak dilakukan oleh Ricky Bang Ma'ruf? Ya, sebuah keputusan yang memang agak aneh ketika Ricky mencoba untuk memberikan bola tarik tadi, tapi ternyata justru berhasil diblok oleh pemain belakang. Sangat baik Bung Ma'ruf. Sangat terbuka sebenarnya situasinya, Bung. Ya, tendangan penjuru Indonesia. Jika Indonesia mampu mengalahkan Vietnam, tentu saja inilah kekalahan pertama Vietnam saat dipimpin oleh wasit Ali Reza Fagani, karena dua kali dipimpin oleh wasit Indonesia, Vietnam menang, yaitu saat melawan Malaysia di tahun 2018 di AFF, dan juga saat di Piala Asia 2019 melawan Roy Daniel. Langsung tendangan penjuru, gagal tadi. Oh, shooting langsung dan Edo, apa yang terjadi dan di tahun 2004 saat di Piala Tengger di bawah asuhan Peter Wick, saat itu gol Indonesia ditahan oleh Paulin Lesi, Boas Alosa dan juga Ilham Jaya Kusuma. Kini 3 gol dirasakan oleh Ragnar, oleh Jai dan juga Ramadan Sananta. Namanya Ramadan Sananta benar-benar menjadi kartu as untuk pertandingan yang sangat menentukan kemarin. Iya, sebuah aksi yang sangat baik yang diberikan oleh pemain Indonesia. Penampilan yang sangat gemilang, refleks yang bagus, Ramadan Sananta menebus kegagalan. Situasi bola skrimit, tembakan Edo membentur Ramadan Sananta, sundulan. Dan kemudian disinilah Ramadan Sananta menyelesaikan peluangnya, menyempurnakan kesempatannya, dan kemudian menyempurnakan kemenangan Indonesia. Vietnam, kita harus mengucapkan siap-siap untuk selamat tinggal, dan Indonesia kembali mengubur mimpi Vietnam. Dan Vietnam sekarang berada pada level, bukan lagi berada di level untuk timnas Indonesia. Ya, sudah selesai tampaknya pertandingan, dimenangkan oleh Indonesia.